Hai Detikers, di video kali ini lumayan spesial nih karena Detikom diajak langsung buat tour di pabrik Oppo Indonesia. Di dalam nanti Oppo mau kasih lihat gimana sih produksi HP flagship layar lipatnya, yaitu Oppo Find N2 Flip. Produksi ini adalah lini produksi baru yang baru beroperasi 2 bulan lamanya dari bulan April 2023 dan didedikasikan untuk perangkat flagship Oppo Find N2 Flip. Dan lini ini menjadi pabrik pertama di Indonesia yang dapat merakit perangkat flagship di Indonesia. Lokasi pabrik ini ada di kawasan Industri Bayur, Tangerang, Banten. Luasnya 10 hektar, guys. Bayangin deh, luas banget kan? Selain HP layar lipat, pabrik ini juga memproduksi Oppo A-series dan Reno series. Oke, langsung aja yuk ikutin ke dalam. Nah, untuk Oppo Find N2 Flip sendiri ada 3 tahapan produksi Detikers, yaitu perakitan, testing, dan packaging. Kita ada 3 tahapan dan untuk di 2 tahapan assembly dan testing itu kita mempunyai 63 stasiun. Packaging itu di sekitar 15 stasiun. Diawali dari tahap perakitan nih, di mana seluruh komponen dari handphone akan dirakit di tahapan ini. Seperti pemasangan prosesor, motherboard, kamera, hingga fingerprint. Bisa dilihat ya Detikers, dia prosesnya itu detail banget. Dan bagian menarik lainnya adalah pemasangan tempered glass dengan mesin degassing. Mesin ini didatangkan langsung dari China. Nah, prosesnya dilakukan di dalam ruangan steril dan bebas debu. Mesin degassing ini kegunaannya adalah untuk mereduksi tekanan udara di suhu tertentu untuk mengeluarkan dan menghilangkan gelembung atau potensi-potensi gelembung ketika screen protector sudah ditempel. Tahapan selanjutnya yaitu testing atau pengujian. Komponen HP yang udah dirakit tadi itu akan diuji fitur-fitur dan fungsinya, mulai dari fungsi layar, port USB, baterai, dan lain sebagainya, untuk memastikan kualitas HP yang bakal Detikers terima nanti. Ngelihat proses ini tuh benar-benar satisfying banget Detikers. Untuk proses perakitan sampai ke testing satu unit HP Find N2 Flip itu memerlukan waktu sekitar 90 menit. Lanjut ya ke jalur packaging. HP Oppo Find N2 Flip yang udah jadi tadi kemudian dikemas nih ke dalam box-box seperti ini. Bersama seperangkat pendukungnya ada charger, kabel USB, manual book. Sambil dicek juga masing-masing itemnya, terus sampai deh ke proses segel. Rangkaian ini memerlukan waktu minimal 10 menit. Oh iya nih, nggak sampai di situ aja. Ada satu proses lagi yang Oppo kasih lihat ke kita nih Detikers. Nah ini adalah proses uji lab. Kalau yang dilakukan sama mbaknya ini, itu dia lagi uji kamera Detikers. Terus ada juga drop test buat uji kekuatan dan ketahanan dari HP. Kita bisa lihat ya, HP-nya dijatuhin dari berbagai ketinggian. Part ini ngelihatnya tuh emang ngilu banget. Tapi tenang aja, gak semua HP dibanting-banting kayak gini Detikers. HP yang diuji di lab ini cuman diambil dari beberapa sampel aja. Oke, jadi itu dia tadi video touring di pabrik Oppo. Untuk Find N2 Flip-nya sendiri bakal diluncurkan 10 Mei 2023. So, simak informasi lainnya di video 20 detik.